Gila, ini dia lagu yang lagi viral di TikTok. Waduh, anak muda zaman sekarang itu isinya galau-galau terus. Untung dulu zamanku belum ada TikTok. Coba kalau ada TikTok mau jadi apa? Aku ya sekarang paling ku udah jadi artis TikTok. Hey. Aduh, ada-ada aja. Dulu aja udah pegang BlackBerry aja aku udah seneng banget, apalagi kalau ada TikTok. Aduh, capeknya habis beberes rumah nih. Rumahnya sudah ku makeover nih rumahnya. Emangnya orang aja yang bisa ku makeover, rumah juga bisa nih. Ngomong-ngomong, si Putri kok lama banget ya nggak pulang-pulang? Tuh anak kemana ya? Kemarin izinnya mau challenge sama temennya yang kalah jadi botak. Aduh, perasaanku kok jadi nggak enak. Apa Putri botak ya, jadi nggak berani pulang? Aduh, gimana nih? Coba deh ku chat aja, siapa tahu dia masih belum selesai. Tapi kok lama banget ya nggak selesai-selesai challenge-nya. Padahal Delsa aja nggak ikut, malah si Putri ikut-ikutan challenge yang bahaya itu. Aduh, anakku nanti kalau botak gimana ini? Putri, aduh kok nggak balas-balas si Putri. A few moments later. Jumintan, lo lagi sama siapa? Sekarang lo punya tuyul, Jumintan. Apa lo kata Elsa? Lo bilang gue tuyul? Apa si Putri botak? Beneran lo botak lo, kenapa Putri? Kok bisa jadi botak gini sih? Kalau lo lagi frustasi, lo gak usah pakai botak kali Putri. Kamu kan bisa cerita sama gue. Ya ampun Putri, kasihan banget sih lo jadi botak seperti tuyul. Udah diam sini Elsa sini. Jumintan, kayaknya aku harus kabur dari rumah deh. Ku takut nih pulang dengan kepalaku botak. Gimana nanti? Pasti Mommy ngamuk deh. Lagian kamu Putri bertingkah terus. Yang anteng gitu loh, kayak aku nih anteng gak bertingkah. Kan jadi gak ada masalah gitu. Gak ada masalah lo kira? Itu masalah sama si Abun aja belum selesai-selesai. Elsa cepetan sini Elsa, jangan di depan rumahku, nanti ketahuan si Mommy. Aduh, ku ngumpet di sini aja deh. Gimana nih Jumintan kalau ku ngumpet di sini aja? Apa lo mau ngumpet di sini Putri? Ngapain lo ngumpet-ngumpet gitu? Ku nggak berani pulang Elsa, kalau ku pulang pasti Mommy ku ngamuk deh. Lihat ku botak kayak gini, please dong. Ku pengen ngumpet di sini beberapa hari aja, boleh ya Elsa? Please, tolongin dong sekali ini aja. Aduh, lo ini merepotkan gue aja, lo berbuat gue yang repot. Ih, gimana sih? Please dong Elsa, kamu kok gitu sih? Please bantuin ku sekali ini aja. Elsa baik deh. Aduh, merepotkan gue aja lo Putri. Udah aku siapin kamar dulu ya. A few moments later. Putri nih, kamarnya udah siap nih Putri. Udah sana, kalau lo mau tidur dulu, sana tidur duluan aja. Jumintan, kamu di sini dulu ya. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur tuh sama si Andin. Mana Elsa? Wah, makasih ya Elsa udah nyiapin kamar buatku. Nih, udah tak siapin nih tempat tidur yang seperti tempat tidurmu nih, supaya lo juga nyaman di sini. Tapi jangan lama-lama ya Putri. Iya, aku janji deh nggak akan lama-lama nginep di sini. Ku mau ngumpulin mental dulu nih, ngumpulin mental supaya siap dimarahin Mommy. Ku mau tidur dulu ya Elsa. Makasih Elsa. Aduh, jadi kasihan sama si Putri, kelihatannya dia capek banget. Botak pula seperti tuyul. Ini ceritanya gimana sih? Ku coba tanya Jumintan deh. Jumintan, kok Putri bisa botak gitu sih? Gimana ceritanya?
ceritanya tuh begini. Aduh, bisa-bisanya si putri ikutan jalan gituan. Emang gak sayang sama rambutnya? Aduh, sekarang dia jadi botak kayak tuyul. Gimana itu Juminten? Ya udah, biarin aja Elsa. Supaya dia belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh, siap-siap aja dimarahin sama si Mommy. Pasti Mommy ngamuk nih. Tapi kasihan juga ya Juminten. Nanti kita cari ide ya buat si putri. Siapa tahu ada jalan lain supaya gak dimarahin sama si Mommy. Kalau gue sih pasrah aja deh. Lagian supaya dia tuh gak main-main gitu lagi, Elsa, udah biarin aja. Tapi siapa tahu ada ide Juminten supaya bantuin si putri jadi gak diomelin gitu loh. Aduh, terserah kamu aja deh Elsa. Soalnya kemarin ku sudah ngingetin si putri, jadi ku jengkel deh sekarang. A few moments later. Hai Elsa, di pusat kota ada toko baru loh Elsa. Kamu udah tahu belum nih? Kemarin ku udah beli, tapi ku belum dapat semuanya nih Elsa. Ku jadi pengen beli lagi deh. Tuh, belum tahu tuh putri, toko apa tuh? Toko kotak kejutan, jadi sekarang kita bisa beli kotak kejutan nih Elsa. Kamu mau beli nggak nih? Ya pasti beli dong putri, tuh kan orang kaya. Emangnya lo mau beli lagi putri, yakin? Duitmu cukup putri, yakin nih? Ya semoga aja duitku cukup nih Elsa. Ku pengen kostum yang lengkap nih Elsa. Yuk kita ke pusat kota yuk Elsa. Bentar dulu, harganya berapa putri? Harganya 100 gram Elsa, yuk cepetan. Aduh, mahal banget sih 100 gram. Nanti gramku habis gimana dong? Tapi musuhku tolak sih. Jaim dong, aduh. Ya udah deh, gimana lagi? Jadi ini putri tokonya. Wow, kotak kejutannya banyak sekali. Kayaknya aku mau pilih yang pink deh putri. Sama Elsa, aku juga pengen yang pink. Itu kemarin ku sudah dapat beberapa kostum, tapi belum lengkap kostumnya. Jadi aku mau beli yang pink lagi deh. Ya udah, kita samaan lagi yuk Elsa. Gimana nih, duitmu cukup kan Elsa? Duitku ngepres banget nih Elsa. Lebih-lebih lah duitku. Duitku masih banyak tau putri. Udah, ayo kita beli yang ini aja. Ya udah, kita beli bareng ya Elsa. Kira-kira siapa nih yang lebih beruntung? Yuk kita langsung beli. Jadi sekarang ku bisa pakai kostumnya. Kayaknya ku sudah satu set deh Elsa. Ayo cepetan Elsa, kita pakai bareng-bareng yuk. Udah punya kostum satu set, tinggal sarung tangannya aja tuh Elsa. Besok beli lagi tuh Elsa, siapa tahu dapat sarung tangan.
lebih beruntung dariku. Ayo kita dance, Elsa. Wah, gimana nih kalau kita bikin TikTok lagi, Elsa? Kayaknya seru banget nih dengan kostum yang baru ini.